Kita sekarang udah ada di dalam maze yang luasnya itu 10.000 blok dikali 10.000 blok. Di sini gua udah sama dua pemenang lomba cerita yang kemarin diadain. Kita akan kasih Azrey waktu 15 menit untuk pergi kemana aja di maze ini. Tugasnya Tama sama tugasnya Hazel itu buat nyari Azrey dan ngebunuh dia. Siapa yang bisa ngebunuh dia duluan, dia yang menang. Oke, 3, 2, 1, silakan Azrey. Go! Gue udah kayak ini anjir buruan. Nah kita lihat tuh Azrey lagi kemana tuh ya. Nah itu kan tengah-tengahnya tuh di situ. Nah Azrey di sini nih. Ini jalan buntu bukan sih? Gue gak tahu. Buntu. Jalan buntu semua nih. Itu buntu itu. Iya depannya juga buntu itu. Astaga. Oke guys, jadi udah 15 menit. Sekarang sudah gilirannya Hazel sama Tama. Silahkan kalian boleh memasuki maze dan langsung cari Azrey. Ayo, ayo, ayo. Masuk. Ayo, buru-buru masuk. Ini mau misah, oke. Terserah. Hazel ke kanan, sedangkan Tama ke kiri. Tama juga masih berkeliling-keliling. Di sini. Oh iya, Tama jalan buntu dan dia menemukan suatu chest. Apa isinya, nggak tahu. Impresan gue dari tadi dia cuma muter-muter doang dah. Kayak nyasar gitu. Hati-hati ya, jangan terlalu banyak muter-muter, lo pusing nanti mereka. Oh iya, by the way, spoiler Hazel, kamu sangat dekat sekali dengan spawn area ya. Gak kemana-mana dari tadi. Sumpah gak kemana-mana. Meanwhile, kita bakal cek Azrey alone. Azrey. Kita lihat ke zoom, kita zoom out ya. Azrey ini di mana sebenarnya? Oh, Azrey di sini. Oh, lihat Azrey di situ tuh, lihat ya. Tuh kan? Sedangkan Hazel, Hazel di area sini tadi dan Tama di sana tuh, di bagian sana. Mereka mana cuman nih? Harus nemuin jalan ke tengah. What are you doing? Enggak. Ya udah silakan. Silakan ya. Apakah ini akan menyelamatkan Azrey alone dari kedua hunter kita? Apakah tidak? Ayo, kita tidak saya tahu. Lihat di belakang kamu kan? Itu ke situ dulu. Maju dulu ke situ. Terus ke kiri. Nah, terus ke kiri lagi. Nah, kalau kamu ngikutin jalan itu, kamu bakal bisa ke tengah, oke? Okay? Hazel. Nah, kalau Hazel itu dia malah ke pintu asal lagi anjir. Hazel kalau misalnya lihat di kanan. Nah, itu ikutin aja jalan itu. Silahkan. Oke. Okay. Nah, Azrey ada di tengah. Azrey di situ tuh. Lihat tuh. Slime biru. Mari kita coba liatin lagi ya. Ini Tama lagi ada di. Oh, wow. Sepertinya Tama sudah mulai mendekat. Sudah mulai dekat kah? Ya, aduh, dia di area-area lu. Aduh, nyawa gue mulai terancam, Bo. Iya. Kita bakal biarin dulu Azrey di sini. Oke, kita bakal coba ngecek ke Hazel. Di mana kamu, Hazel? Ini di mana ini? Kamu nemu ruangan apa ini? Gak tahu. Ini udah sengaja mereka nyari Azrey dan nggak ketemu. Jadi kalian berdua Tama sama Hazel akan gue teleportin ke satu tempat yang sama. Nah, oke. Okay. Kalian kalau misalnya lihat depan, kalian kalau misalnya ke arah sini ya, kalau belakang sana itu buntu, Kalian tinggal start dari sini, terus lewat sini aja ya, lewat sini, oke? Okay? Azrey ini pokoknya ada di arah sana, oke? Okay? Kalau kalian misalkan lihat nih ya guys, ini berdua ini ada di sini nih Hazel sama Tama, Azrey ada di nah situ tuh. Yang ada merah-merah tuh kalau misalnya kelihatan nih. Tet. Duh, dia tuh. Nah, sedangkan ini berdua di sini nih, tuh. Oke, kalian baru start langsung. Oke, mereka berdua sudah berjalan. Dekat kah? Mereka berdua sudah berjalan. Halo. Gua udah setengah jam di sini pencet save, pegel. Oke. Bul merahnya di situ. Oke. Mereka ke sini. Oke, dia ke sini. Oh, merah di situ. Mereka kesini. Udah deket banget. Oh. Deket banget. Parah, deket banget. Deket banget, parah. Parah. Oh, iya, gue udah boleh liat. Gue udah boleh liat nickname-nya. Oh iya, keren. Wah, Hazel malah kesini. Tama malah kesana. Gue juga ngeliat Hazel. Ini gue ngeliatin dua pemburu gue nih. Ya. Oke. Lu deket banget. Iya. Oke, udah. Oke. Oh my god. It works. It works. 10,000 IQ mu. Halo, Tama. Loh.
Oh, itu aku baru nyangka. Tapi kok Andre bisa ngedepend diri dia sendiri. Lama berhasil ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Cari aja ya. Emang khusus lu ada satu reaction jadi bisa, harusnya lu bisa nih. Itu dia. Mati. Yeah. Kenapa lu mati sendiri? Lu di mana, Zre? Udah. Kabur. Kabur. Tadi jatuh. Sabar, jadi buru dulu, sabar. Oke. Karena Azre. Lu kenapa jatuh di situ, Zre? Udah pasti mati. Bukan masalah mau itu, Jo. Gua mau turun. Cuma ternyata bawahnya enggak ada fine. Ya. Oke, sekarang silakan dilanjut. Ini Hazel di mana ya? Tahu, aku terlalu bodoh untuk ini. Oke, Hazel ada di sini. Wah, kamu jauh sekali, Hazel. Oke, pemenangnya memang sudah ditentukan ya, sama pemenangnya. Adan Azrelon tuh memang dia tidak jago sama sekali ya. Gue udah kasih dia kesempatan beberapa kali untuk mengulangi, tapi ternyata. Ya gimana cuy, pedangnya sakit anjir. Oke, udah. Nah, dari tadi ternyata. Ini Azre tuh di sini, oke. Jadi tamat dulu. Dia ngedok di atas itu, lu kalau misalnya nggak ngomong hai ke Tama, dia pasti nggak tahu tuh. Yakin gue itu sih, enggak, itu nggak akan tahu itu. Dorong, terus. udah. What? Oh ini aja, tuh. Daging builder enak gak ya? Ini buildernya vintage cuy, buildernya vintage 9 tahun ngebuild. Daging Wagyu, builder Indonesia, diawetkan sejak 2011. Lah, astaga, ngapain Pak di situ Pak? Woi, kumpul kebo itu. Kok dia nggak bisa berdiri sih? Ah, udah mati. Wah, udah mati. Ya sih. Buka lagi. Sama saya mengenal Azre. Sumpah, Minecraft kayak cupang banget anjir. Udah jelek banget. Ya gue sebelum record udah capek ketawa duluan anjir. Oke, jadi kita udah punya pemenang ya, yaitu ada Luan. Menyerah dia. Parah banget, anak orang dikenain mental aja. Ya ini jangan tanya guys kenapa dua-dua cewek ya, karena mereka buat cerita bagus guys. Iya, ini kita enggak bias ya. Ini kita enggak milih gara-gara mereka cewek, ini kita bener-bener enggak tahu. Kita aja enggak tahu dan ternyata dua-dua cewek. See you guys next time guys. Thank you guys for watching. Bye-bye. 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 Oh.